Batu gajah, pelan-pelan batu gajah. Nanti saya akan panggil. Sila. Assalamualaikum, sangat tua, ada yang berhormat. Dalam perbahasan umum ini, ya, saya ingin menyentuh yang pertama tentang Kementerian Pertanian. Saya minta supaya satu penyiasatan dilakukan terhadap kedatangan nelayan-nelayan asing ke perairan kita. Yang diberi lesen dengan begitu mudah melalui toke-toke yang ada dalam negara kita ini, dia menjadi masalah kepada nelayan tempatan. Bukan sahaja mereka membasmikan unjam-unjam dan bubu-bubu nelayan tempatan, khususnya nelayan kecil, dalam masa yang sama mereka datang untuk memunggah minyak-minyak subsidi yang dimak dalam bot mereka, sedangkan nelayan tempatan menghadapi kesukaran untuk berat minyak subsidi ini. Mereka dengan mudah kemudian keluar ke laut. Pulangan hasil yang dibawa ke negara kita tak seberapa banyak, tetapi minyak yang banyak dibawa keluar. Saya bimbang berlakunya penyelewengan dalam subsidi minyak terhadap nelayan-nelayan khususnya miskin, sama ada di Semenanjung ataupun di Malaysia Timur. Yang kedua, saya menentuh tentang Kementerian Luar. Bersempena dengan lawatan Yang Maha Berhormat Perdana Menteri ke Amerika Syarikat menghadiri persidangan yang dikatakan untuk membasmi dan menghapuskan perlombaan senjata nuklear. Di sana berlakunya double standard dalam polisi yang dilakukan oleh Amerika. Di sana ada negara yang boleh melakukan apa sahaja seperti Israel, yang tidak menandatangani perjanjian mengharamkan senjata sehingga kini. Dan Israel telah mempunyai teknologi sejak tahun 60-an lagi. Patutnya satu tindakan yang tegas diambil kata Israel. Tapi apa yang berlaku ialah Iran yang membuat kenyataan yang terbuka bahawa mereka mahu memajukan teknologi nuklear dalam bidang untuk tenaga sebagai alternatif daripada penggunaan semua yang lain. Tetapi Iran ditekan habis-habisan dan diberi satu amaran yang keras, dan sudah dibuat keputusan untuk bertindak terhadap Iran dengan melakukan sekatan-sekatan yang begitu rupa. Saya harap supaya Malaysia mengambil sikap yang sama dengan Turki, sikap yang konsisten, yang tidak double standard, yang berani dan tegas, supaya hak diberi kepada Iran sebagaimana diberi kepada negara lain. Seterusnya, saya ingin menyentuh tentang yang berlaku di Palestin, tentang tindakan Israel yang mengura-ngurakan untuk menghalau penduduk Palestin dari kampung halaman mereka, dan pencerobohan terhadap Masjid Aqsa yang masih lagi berleluasa. Malangnya media sengaja menutup perkara yang berlaku, yang telah menumpahkan darah dan melakukan korban yang begitu rupa. Malaysia sebagai anggota OIC diharapkan supaya mendesak supaya diadakan satu sidang khas OIC berkait dengan isu ini. Itulah perkara yang ingin saya sentuh. Sekian, terima kasih.